Kenapa kita peduli Palestina dan kita harus berjuang untuk Palestina? Dan kita kenapa harus memperjuangkan Al-Quds sebagai kiblat utama umat Islam yang harus kita pertahankan? Hubungan Indonesia dan Palestina itu sudah sangat lama sekali, sehingga seorang penyair dari Aceh, Ahadzmi, tahun 1939 sudah mengeluarkan puisinya yang dimuat dalam Pujangga Baru. Terlayang kabar di angin selayang, berita tabahmu Baitul Maqdis. Kami mendengar cemas dan bimbang, hati di dalam kembang kempis. Tampak bayangan di awan petang, gambaran nasibmu Palestina. Kami memandang hiba dan sayang, semangat di dalam bergelora. Kami merasa nan tuan rasa, kami menanggung yang tuan tanggung. Kita bersaudara dalam agama, kita senasib, kita seuntung. Penjagaan penting kita adalah mulai dari Al-Aqsa. Ketika Al-Aqsa jatuh, bisa jadi selanjutnya Masjid Nabawi juga bisa jatuh, dan Makkah jatuh. Disitulah keruntuhan akhir zaman. Maka mari kita benar-benar bersama-sama menjaga Al-Aqsa, karena disitulah rasa peduli kita, rasa perjuangan kita diuji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.